Kembali lagi di Tricky Trick, Tricky Trick Lovers. Aduh, Tricky Trick Lovers. Episode baru lagi. Oke. Masih bersama saya Dimas Muhari. Saya Madia Firman. Drill selanjutnya passing. Ala Rajon Rondo. Rajon Rondo. Wah. Well, the assist can't start with a beauty or a layup. Assist Rondo to DeMarcus Cousins. It's a combination that right now cannot be. Tahu lah semuanya ya. Raja assist. Yang kita tahu inilah drill latihan buat kalian menjadi tukang passing yang seperti Rajon Rondo. Itu Coach Firman? Yuk. Let's go guys. Kita lakukan adalah kick out, apa namanya man? Hook pass. Kick out dengan hook pass. Rajon Rondo nih soalnya. Iya, advance. Ah tuh, udah dikasih tahu nih advance. Gua kasih contoh dulu, ini namanya hook pass. Dengan tangan kiri, bisa juga dengan tangan kanan. Itu namanya hook pass. Itu drillnya, itu passingnya. Kick out dengan hook pass. Mungkin pertama kamu akan latihan itu dulu ya. Kalau kamu baru memulai hook pass, nggak apa. Nggak usah ngapa-ngapain, cuma hook pass. Statis, tapi dengan jarak, kembali lagi dengan jarak. Ini pernah gue lakukan juga dengan episode sebelumnya dengan Carlsen. Carlsen salah satu DBL All Star yang ikut dengan DBL berangkat juga ke Amerika, mendapatkan ilmu-ilmu dari negara Paman Sam. Kenapa terjadi kick out? Karena mungkin ada helper. Saat gue drive, lewatin satu orang, ada yang help otomatis. Secara logika, kalau gue udah ngelewatin satu orang, pasti ada yang bantu. Yeah. Dan offender menang jumlah. Ini dia drillnya ya. Ready Coach Firman? Gua melakukan dribble apapun bebas. Mau kamu in and out, between. Intinya stop and then hook pass. Kick out. Gua gak menyarankan passing dengan melompat. Tapi bisa dilakukan kalau timingnya pas. Karena kalau kamu dengan melompat man, terus yang kamu passing udah dijaga, yeah, terjadi turnovers, traveling. Dan bisa juga dengan kamu melompat di keyhole, kalau ada defender yang bantu kamu dengan lompat, bisa terjadi offensive foul. Itu tadi dia drill tentang kick out with hook pass. Hook pass. Ya selanjutnya, Coach Firman. Behind the back, fake pass. Wah. Sering lah, Rajon Rondo sering melakukan ini ya. Behind the back, fake pass, and then lay up. Behind the back, fake pass. Kayaknya ini baru pertama nih. Yang sama Carlsen, bener-bener gue lakukan behind the back pass. Kalau ini fake, and then finish. Yeah. Terus terang, kalau gue ngelakukan ini, gue nggak bisa grab bola dengan bener. Pasti gue grab bola dengan lengan ya. Telapak dan lengan, jadi seperti ini nih, nih ya detailnya nih, and then fake pass. Gitu, biasanya kalau gue slam dunk gini nih. Enggak. Let's go, Coach Firman. Oke. Ini biasa terjadi 2 lawan 1, ada defender 1, offense 2, pass break. Saat dribble, behind the back pass, kamu harus lihat matamu, ini bukan no look pass ya, matamu harus ke Firman, karena seakan-akan kamu mau passing, karena ini kan fake pass. And then setelah defender bergerak ke arah Firman, lakukan finishing. Kalaupun nggak ketipu, kalau namanya udah 2 lawan 1, keunggulan buat kita. Jadi dribble dia nggak ketipu masih, ya tinggal passing lagi. Ingat ya, melakukan behind the back pass tujuannya harus benar, karena kamu harus punya pemikiran ke depannya. Kalau dia nggak ketipu, apa yang harus kamu lakukan? Karena udah dengan seperti melakukan behind the back pass, kamu udah tidak bisa dribble lagi. Kembali lagi tekniknya, tadi kan gue bilang lengan dan telapak tangan. Jadi ini udah seperti memegang dua tangan ya, Coach Firman. Aturannya nggak boleh di-dribble lagi. Kalau kamu sudah dribble, memegang bola seperti ini, sudah tidak boleh dribble lagi. Gitu, jadi Rajon Rondo memang terkenal dengan passingnya. Yang paling terkenal lagi dia dengan behind the back. Fake pass, sama tadi adalah hook pass dan kick out ya itu ya. Kick out. Buat kalian yang melihat seragam kita selalu dengan warna yang sama, karena kita cuci kering. Enggak dong, kita disupport sama Azawair, produk dari DBL,
bisa cek di Instagramnya @azaware, websitenya azaware.com, dan kalian kalau mau beli bisa di e-commerce kesayangan kalian, di kolom search klik aja Azaware. Yeah. Oh, ini juga ada komiknya Sang Saka ya, kalian bisa lihat juga, bisa baca di aplikasi DBL Play. Oke, yang mau komen drill apa lagi yang mau dibahas, yeah, boleh tulis di kolom komentar. Dan bisa juga di program lain kita ada Dr. Drill. Terus ada Main Basket Podcast. Ada DBL Play Show kemarin tuh, barusan tuh bahas tentang sepatu. Terakhir, jangan lupa jajan cuta apa mah? Jaga jarak, cuci muka, makan-makan. Gimana? Jaga jarak, cuci tangan. Cuci tangan. Satu lagi, pakai masker. Iya. Saya Dimas Muhari. Saya Madya Firman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.